Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Iman fitin rahmatullahi alaikum. Mari kita mulai dengan sama-sama baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, Iwan Fidin, warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita pertemuan ke-8 ya. Bahasa Arab 4, pertemuan ke-8, bahasa UTS. Bahasa UTS. Jadi di Hamfara itu ada 6 semester itu ada bahasa Arab. Mulai bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, 3, 4, 5, 6. Bahasa Arab 1, bahasa Arab 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi tahun pertama itu nahwu, itu tulisannya. Tahun kedua soroh, kelihatan ya. Kemudian tahun ketiga semester 5 itu balagho. Jadi kalian akan dapatkan juga. Tentang fasoha, membuat kalimat itu jadi indah. Yang ke-6 itu praktek. Praktek literasi. Menterjemah, membaca, menterjemah, mencari referensi. Itu. Ya, kemudian tujuan kita belajar bahasa Arab ini itu arahnya itu ke sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu hanya ke sini. Untuk praktek literasi. Bukan membaca ya, bukan berbicara ya. Jadi kompetensi yang diharapkan untuk bahasa Arab ini bukan natakalam bilughatil arabiyah, bukan untuk pidato, bukan. Tapi untuk literasi. Untuk mencari referensi, untuk menjadi apa? Referensi skripsi misalnya. Untuk membuka jurnal. Makanya kemudian didukung oleh Maktabah Samela. Kalian sudah Maktabah Samela belum? Halo?
Enggak ada jawaban. Belum ada. Martabat Samilannya semester 5 ya. Karena ada praktek Martabat Samilan. Kalau sekarang kan baru semester 4 ya. Ada Martabat Samilan. Jadi orientasinya itu membaca. Makanya kemudian sejak sekarang kalian biasakan latihan membuka jurnal-jurnal berbahasa Arab. Membuka kitab-kitab untuk membaca, untuk memahami. Ya. Baik kita menerjemah dari Arab ke Indonesia maupun dari Indonesia ke Arab. Dan sekarang sudah bisa di, dan sekarang ada Google Translate kan. Ya kan? Dan bisa dibantu oleh Google Translate itu. Sekarang itu belajar sangat dimudahkan dengan adanya teknologi. Jadi kamus tinggal membuka aplikasi kamus juga ada. Sampai di YouTube apa ya, ada Vicky Naki. Baru belajar bahasa otodidak itu sampai dia anak-anak muda masih bisa menguasai bahasa. Yang Ome TV itu menguasai berbagai 7 bahasa bisa. Karena dengan teknologi dia udah tidak melalui komunitas itu ngobrol, dia ngobrol ya, tapi tidak dengan bukan literasi, hanya ngobrol saja. Itu. Nah, ini bila rahmatullahi alaikum, kita bincang-bincang santai aja ya, ngobrol-ngobrol santai aja karena ini pertemuan perdana ya. Nah, itu. Jadi begitu teman-teman sekalian. Itu kalau UTS kemarin alhamdulillah rata-rata sudah baiklah prosesnya. Saya menghargai proses kalian alhamdulillah ya. Kemudian untuk pertemuan ke 8 dan ke berikutnya nanti kita dibantu juga dengan kelas alternatif yaitu Google Classroom GCR ya. Bagi yang belum masuk silakan masuk di GCR, linknya sudah ada di WA group. Jadi ada 4 sarana yang kita pakai ya. Zoom, Google Classroom, WA Group, sama YouTube ya. YouTube nanti mungkin ini akan lebih upload ke YouTube juga nanti. Itu. Makanya semakin banyak sarana itu harusnya semakin mudah. Pakai Google Translate juga bisa, itu bisa kita pakai juga untuk bahasa Arab ini. Ya, begitu. Tugas-tugas mungkin melalui Google Classroom. Ya. Kalau materi pasca UTS ini kelihatan ya. Ini materi ini. Ada ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 materi. Itu. Yang pertemuan pertama mungkin nanti materi 21 api postingkan di Google Classroom. Ya, kalian kumpulkan tugasnya melalui Google Classroom juga. Begitu ya. Kita buka misalnya materi pertama. Ini kemarin sepertinya sudah hanya pemanasan saja. Kelihatan kan oleh kalian kan? Di screen ya. Sharing screen-nya kelihatan ya. Ini.
Terus mengumpulkannya juga melalui Google Classroom. Kenapa? Karena pengalaman kemarin ketika mengumpulkannya melalui WA, wah, api-api jadi loadingnya lambat banget sampai sempat. Untungnya pas pas kalian ujian ya, apa diklik itu pornya mati, nggak bisa dicas. Bisa tapi sangat lambat sekali. Itu. Jadi kita ada pertemuan seperti ini nanti. Pengumpulan tugas dan apa sharing tugas dan pengumpulan melalui Google Classroom. Adapun WA group kita gunakan untuk apa WA group kita gunakan untuk informasi saja, informasi mungkin kehadiran dan sebagainya. Itu. Dan apa YouTube itu untuk rekaman kuliah kita, dokumentasi rekaman. Kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Ya. Agar kemudian interaktif karena ya begini kondisi daring itu. Baik, silakan ada yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Karena kita bahasa Arab ya. Jadi jangan terjebak pada khusus sorof saja, misalnya nahwu saja, tapi itu sebagai utuh sistem bahasa Arab sebagai sebuah sistem. Baik, itu Iwan Fila rahmatullahi alaikum. Ini pengantar saja ya. Yang hadir yang di chat itu Sari Oktavian, terus ada Amir, Fauzan, Krishna, Sergi, Andri, Ahan, Meli, Adil, Mufaroha, Subrada, Nasya, dan sebagainya banyak sekali. Raswan Rahmat, siapa Raswan Rahmat? Ada nama Raswan Rahmat di siapa? Pakai anu ya. Nim, nama dan nim. Oke, baik silakan teman-teman kalau mau ada yang mau disampaikan. Ini masih adaptasi dulu kita, gitu. Masih adaptasi dulu. Karena tadi itu sempat error di kampus itu. Kalau materi itu sebenarnya sudah ada di modul semua ya. Sekarang ini hari Kamis. Pelajari dan kerjakan tugasnya.
Mata kuliah bahasa Arab 4. Itu di Google Classroom habis share barusan pertemuan ke-8 ya, materi 21 kosakataku, terus kemudian kerjakan tugasnya. Nanti tugas dikumpulkan di Google Classroom. Lebih itu juga nih. Nah, ini ada di Google Classroom ini, bahasa Arab 4 kita. Ini yang terbaru. Ini nanti silakan dikerjakan ya. Dibaca ini sebenarnya materi kemarin sebelum UTS sudah pernah kita sampaikan. Hanya karena kita adaptasi dulu, tolong dikerjakan, dipelajari tenggat waktu sampai Sabtu ya. Latihan pertemuan ke-8. Begitu. Ada pertanyaan enggak? Ya, kita langsung praktek ya. Untuk adaptasi tadi, praktek langsung. Jadi teman-teman orientasikan juga selain harian seperti ini ya, seperti setiap pertemuan ini, harapannya ada tambahan latihan dengan mencari jurnal berbahasa Arab. Jadi selain setiap pertemuan kita latihan setiap pertemuan, latihan per pertemuan, juga kemudian teman-teman nyari jurnal bahasa Arab, artikel jurnal atau artikel untuk latihan aja ini, jurnal atau artikel bahasa Arab. Kalau semester 6 membuat artikelnya. Kalau semester 6 itu membuat artikelnya. Jadi ya prosesnya menerjemah dari Indonesia ke Arab. Kalau ini kan masih belajar belajar aja, ini pengenalan pertama, namanya juga pengenalan. Belum tuntas juga bahasa Arab ke bahasa Indonesia kan. Jadi sejak awal memang sudah bahasa Arab sebagai sebuah sistem harus diketahui semua prosesnya itu. Ya. Itu. Jangan sampai ketinggalan ya. Kemarin pertemuan sebelum UTS itu beberapa masih kuning-kuning ketinggalan. Jadi ada dua fokus kita. Fokus satu ini rutin, ini setiap pertemuan ada. Sama fokus kedua, ini sekali selama
sebelum UTS, sebelum UAS, sekali selama sebelum UAS itu. Jadi nanti bisa dikumpulkan, kalau sudah dapat besok dikumpulkan nggak apa-apa. Dikumpulkannya melalui Google Classroom juga. Begitu ya. Bobol, ada yang mau disampaikan? Enggak ya? Untuk mengukur capaiannya, maka tadi pelatihan latihan pertemuan ke-8 dikerjakan. Yang ada di Google Classroom. Ya, yang masuk sudah masuk di Google Classroom ya. Ini ditunjukkan juga kepada teman-teman. Maulida hadir. Krisna, Adelia, Ahan, Alivia, Amir, Andri, Anissa Al-Hafid, Anissa Mutia, Aswadil, Aziza Khairunisa, Bima Ditya, Fadila Nur Samsi, Fadila Khairunisa, Fatima Khairunisa, Fauzan, Heni, Ibnu Anwar, siapa Ibnu Anwar? Fadli, Abi. Siapa? Fadli. Fadli. Ya, Fadli. Jihad, Lia, Mega, Meli, Mufaroha, Khalid, Akbar, Nasha, Nurul, Amarina, Kokom, Raihan, Rasmawati, Sari, Septia, Sukma, Yusri, Ida, Yahsha, Sahid. Sepertinya ada yang belum masuk ya. Nah, kita kan di absen itu ada 45, di absen di grup. Di grup itu ada 45 kan. Oh, lebih bakal. 45. Tapi yang di Google Classroom baru 38. Ya. Itu bagaimana, siapa aja yang belum masuk, tolong diminta masuk ya. Yusri sudah masuk. Andri sudah masuk kan? Andri sudah masuk. Agus Nugroho belum, Agus Nugroho. Agus Nugroho belum masuk Google Classroom. Tolong diingatkan ya Agus Nugroho. Terus Raffi, Raffi Paranto belum masuk juga. Siapa lagi? Ahya. Ahya belum masuk Google Classroom. Jadi, Ahya, terus apa tadi? Asa sudah masuk ya, saya. Asa. Gak apal ya, Bi. Ayo dibantu mengingat-ingat. Jadi siapa yang habis sebutkan tadi? Ayah, Raffi. Agus. Agus ya. Agus Nugroho ya. Masya Allah ya, begitu.
Baik ya, begitu ya Iman Fila rahmatullahi alaikum. Kiranya cukup sampai di sini dulu pertemuan Zoom kita. Kita pindah ke WA Group dan Google Classroom. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Amin. Syukran Nabi. Ya.